Assalamualaikum dan salam sejahtera. 216 bilion hutang luar negara yang ditanggung oleh kerajaan Sri Lanka yang tidak mampu untuk dibayar mengakibatkan negara Sri Lanka telah muflis ataupun telah bankrupt. Ketidakmampuan kerajaan juga untuk membiayai import negara itu telah menambahkan keadaan yang tenat, ekonomi yang tenat, menyebabkan negara dan juga rakyat Sri Lanka mendapat bahana yang amat dahsyat. Daripada sikap pemimpin ataupun pemerintah di Sri Lanka yang mengamalkan rasuah, ketirisan, salah guna kuasa, memperkayakan diri kroni mereka, mengakibatkan perkara ini bertambah teruk. Dan apa yang saya nak relatekan dengan budaya orang politik dalam negara kita? Perkara yang sama. Negara kita Malaysia juga berhadapan dengan masalah kes rasuah yang amat tinggi di antara negara-negara dalam dunia ini. Ketirisan, salah guna kuasa, memperkayakan diri, keluarga dan kroni. Projek-projek kerajaan, tender-tender kerajaan diberikan dengan runding terus tanpa tender. Kemudian diberikan kepada kroni-kroni, kelompok-kelompok tertentu sahaja yang mendapat kek yang besar ini hanya dikongsikan sekitar beberapa orang kroni mereka sahaja. Inilah yang berlaku dalam negara kita Malaysia. Apakah kita sanggup melihat negara Malaysia yang tercinta ini akan berhadapan seperti negara Sri Lanka yang akan bankrupt pada satu masa nanti? Kita tidak sanggup melihat negara kita bankrupt oleh angkara pemimpin yang rakus yang mengamalkan rasuah yang mencuri duit rakyat dan negara ini. Apa yang perlu kita lakukan sebagai rakyat? Mari kita bangkit bersama. Mempertahankan negara ini supaya tidak menjadi seteruk Sri Lanka dan supaya rakyat tidak hidup dalam keadaan yang susah seperti mana rakyat di Sri Lanka pada hari ini. Mereka menunjukkan perasaan, mereka membakar ya, tempat-tempat kediaman orang-orang politik, membakar kenderaan-kenderaan mewah orang-orang politik. Jangan sampai dalam negara kita ini rakyat bangun seperti mana rakyat bangun di Sri Lanka. Kita masih bertemadun, kita masih mempunyai adab. Jadi kita kena bangun dengan